maka anggaran yang dialokasikan itu adalah bagian daripada investasi Indonesia untuk masa depannya. Baik, terima kasih pimpinan dan juga yang saya hormati seluruh anggota DPR RI Komisi 10 yang saya banggakan Mas Menteri beserta seluruh jajarannya. Jadi langsung saja berkenaan dengan beberapa catatan saya. Yang pertama adalah berkenaan dengan turunnya anggaran di Kemendikbudristekdikti yang cukup luar biasa, turunnya sekitar 15 triliun. Tadi juga kita menyampaikan di badan anggaran berkenaan dengan turunnya anggaran tersebut. Nah, ini menjadi harapan kita bersama bagaimana kita bisa mendorong kembali anggaran ini bisa sesuai dengan baseline yang diharapkan oleh Kemendikbudristekdikti. Karena di Kemendikbud ini adalah seperti disampaikan oleh Puang Andi tadi, di sini adalah Komisi Peradaban. Tentunya kita mempersiapkan pemegang estafet perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Maka anggaran yang dialokasikan itu adalah bagian daripada investasi Indonesia untuk masa depannya. Ini menjadi catatan kepada kita semua karena masih banyak PR-PR lain yang harus kita selesaikan, di mana masih banyak guru-guru honorer yang mengharapkan kepastian hukumnya. Belum lagi, ini perlu diketahui juga, ternyata di daerah juga pengangkatan guru honorer itu nggak seperti yang kita bayangkan. Untuk perpanjangan izin mereka saja itu sampai ada pungutan-pungutan. Kita serem, agak-agak sedikit miris melihat masa seorang guru untuk memperpanjang izinnya harus dimintai pungutan. Kan ini enggak benar gitu. Gurunya membayar pun kan ini menjadi bagian dari perbuatan yang tercela gitu. Nah, ini menjadi catatan kita semua. Belum lagi saya melihat juga ada penurunan anggaran di beberapa di Kemendikbudristekdikti. Oleh karena itu sangat tepat untuk kita dorong kembali anggarannya bisa naik. Jangan sampai terjadi nantinya efisiensi sana sini akhirnya memperbaiki, ya ibarat kata kain yang kurang lengkap tarik ke atas kelihatan kakinya, diturunin ke kaki juga nggak kelihatan pusatnya kan gitu. Nah, ini menjadi catatan kepada semua. Mudah-mudahan dengan perjuangan dan niat tulus kita semua, insya Allah anggaran di Kemendikbudristekdikti ini bisa kita optimalkan dan juga bisa kita yakinkan untuk bisa berjalan dengan semaksimal mungkin. Terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.